Jadi kita punya 131 perwakilan luar negeri dan satu di dalam negeri. Nah, karena itu menurut saya semangat seperti ini, saya tadi baru saja mengikuti rapat paripurna kabinet untuk penentuan APBN 2019. Dan ada dua yang disampaikan oleh Presiden, prioritas kita dan fokus kita ke depan adalah ada dua. Satu adalah peningkatan kemampuan SDM. Yang kedua adalah peningkatan daya saing. Nah, ini mau tidak mau kita tidak bisa lagi berpikir konvensional. Semuanya harus memanfaatkan teknologi dan kemajuan dan lain sebagainya. Kira-kira begitu. Dan salah satunya adalah melalui hal-hal seperti ini.